Messi, on his hand. Yang akan saya sampaikan ini adalah benar-benar asal usul Messi cara main. Jadi supaya bisa memahami dan mengerti akan saya sampaikan pelan sekali. Dari situ kita mulai. Jadi yang paling dasar yang pelan-pelan akan kita lakukan ada tiga hal yang harus kita hati-hati. Nomor satu adalah cara berdiri. Lebar kaki itu alami, yang kecil ya sesuai dengan bahu ya, yang kecil ya kecil, yang besar ya besar. Itu namanya angka 8 bentuk luar. Tidak lurus, tidak ke dalam. Tidak lurus, tidak ke dalam. Dan angka 8 bahasa Jepang itu seperti ini. Sedikit terbuka ke luar. Jadi angka 8 Jepang itu seperti ini. Sekali lagi, tidak lurus, tidak ke dalam. Sedikit keluar. Zentai itu natural, alami. Jadi lepas dari manapun tidak ada tenaga. Ya, silakan lakukan. Pertama adalah cara berdiri alami. Silakan. Seperti ini. Jadi pertama berdiri pastikan ujung kakinya sedikit menghadap keluar. Seperti aku bilang tadi, itu satu dari tiga yang aku ingatkan. Berdiri yang benar itu amat sangat penting. Yang kedua, postur yang benar. Jadi kita berfokus pada lantai dasar. Dari atas lurus ke bawah. Loko, tidak ke samping. Ariwa, zenbo, tidak ke depan. Ikuzurerai no shimashou. Supaya tidak condong. Tsugi wa waza no kousu. Sekarang arah gerakan, arah waza. Kore kara chokuzuki wo shite itadakimasu ga, tadashii karano tsukai kata wo shinakereba, tadashii kousu wo toimasen. Jadi kalau Anda tidak melakukan posisi yang benar, arah yang benar pun tidak bisa dilakukan. Mas, kita saya perlu bilang di sini, kita ini siapa kali mas? Kalian semua kan sabu hitam. Tahu kan cara berdiri yang benar alami. Oke, dari sekarang. Sekuat apa ya? Kijiga karada kara hanarenu made te no kou ga shita muki te no hira ga ue muki ninaru youni start shimasu. Jadi pertama adalah seperti ini. Siku itu tidak keluar, lurus. Telapak menghadap ke atas separuh ini, separuh. Karada kara hiji ga hanare hasumetara te ga kaiten ga hasumaru. Ketika siku Anda lepas dari badan Anda, sikunya nempel ya. Itu mulai berputar. Jadi ketika saat siku itu selesai, putaran juga selesai. Yang penting adalah, yang paling penting adalah siku Anda jangan sampai keluar dari badan, jadi lekat dengan badan. Berikutnya, postur. Jadi yang paling penting adalah jangan goyang ke kiri atau langsung ikutin praktek, langsung ikutin.
langsung ya bentuknya jadi garisan bisa dirasakan. Siku sekali lagi nempel ya, tidak keluar. Kishima yoko ni magemasen. Siku jangan ditepuk ke samping, lurus. Iwa shita e magemasu. Siku situ ditepuk ke bawah. Ditepuk ke arah bawah. So suruto, dengan demikian, shiden ni tedo ko ga soto muki, tedo shika ga uchi muki narimasu. Jadi secara alami ketika siku ditepuk ke bawah, kepala tangan menjadi seperti ini, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Atau, shikiteno ichi made morosu aida ni kaiten ga owari. Ketika siku itu ditarik sampai ke belakang, putaran selesai. Waktu melakukan gerakan hikite terakhir, baru juga berputar. Sampai selesai itu ada putaran. Jadi sampai di sini ada putaran terakhir ya, sampai selesai. Yang penting adalah denuho, sukuho wo, shikuho wo, hiji ga yoko e denai, haranai itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang paling penting adalah ketika maju dan mundur, siku tidak boleh keluar ke samping, tidak boleh ke samping. Hai, sekiwa shikite no ichi kara mokushou made ichiban chikai tokoro saitan kyori wo totte tsukeru yo. Jadi berikutnya adalah saya tunjukkan bagaimana gerakan itu, arah gerakan itu mengalir. Yoroshii desu ka? Apakah bisa diterima? Hai, sentai yori. Lakukan. Espan. Posisi alami, natural. Hai, tsuki no yori. Tangan kiri depan. Seikami ni. Ya, dengan. Tadashi desu. Dengan cara yang benar. Yeay. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yeay. Posisi siku. Sa. She. Go. Lo. Tidak kaku. Hai, berikutnya. Berikutnya adalah badannya sendiri. Bagaimana yang digunakan? Kini juga. Ini urusan otot. Jadi otot mana yang akan dipakai itu sangat berpengaruh. Yukkuri to yaru koto de komakaku jubun no kara no tsukatte ru bubun wo hakki to isshiki shite kudasai. Jadi dengan melakukan pelan-pelan sambil dirasakan bagian-bagian mana itu yang akan difungsikan. So suru koto niyotte dengan demikian waza ga kyousei sarete ikimasu. Naotte ikimasu. Dengan melakukan seperti itu, gerakan Anda akan menjadi lebih baik. Moizuo. Sekali lagi. Tanpa tenaga ya, cikaran tubuh. Lakukan dengan relax. Yeay. Biasa. Yeay. Look.
Iya, 210. Hai, relax. Santai. Ketika melakukan gerakan tadi juga tidak pakai tenaga, sekarang lukuh. Santai. Jadi kalau Anda terlalu berlebihan, terus badannya sampai bulat seperti ini, itu tidak ada artinya. Tidak berguna. Kihon no kumusa というのは物差しで言うと1センチを作る作業です。Jadi yang disebut basic atau dasar itu adalah cukup seberapa yang diperlukan saja, tidak berlebihan. 例えば、遠くへ着きたい体を少し伸ばす。これは応用の部分になります。Jadi waktu mau tak lebih sedikit itu malah menjadi rusak. 基本ができなければ、その次の応用は決してできません。Kalau anda tidak bisa menguasai dasar, berikutnya juga tidak ada gunanya karena tidak akan nyambung. 応用から始まるからというのは、どんどん崩れていくだけです。Ya, jadi kalau semakin anda melakukan kesalahan kecil pun, nanti akan membesar-besar, makin besar kesalahannya. Jadi sekali lagi, kalau melakukan dasar itu harus dengan benar. Jadi melakukan sesuatu yang benar itu adalah paling penting. Berikutnya, kamai alami. Hai, cuci noyori. Ya, tangan kiri depan. Cuci wa sekosha hai kiri depan. Sedikit lebih cepat. Cuci wa cikara no kosu wo imeji shite kudasai. Bayangkan jalur mengalirnya tenaga. Jadi tadi sedikit lebih cepat, dan bayangkan sendiri-sendiri bagaimana anda menyalurkan tenaga. Te no cikara wa irimasen. Tenaga tangan tidak butuh, tidak perlu. で、早くするスピードもいりません。ブルブルはいらない。ゆっくりする力もいりません。tenaga yang pelan juga tidak perlu。いいですか？ Apakah bisa diterima？ はい。Yes。lebih cepat ya dari tadi。Yes。jadi tidak perlu tenaga。さ。し。Jadi dengan kaki menapak tanah dibantu dengan gerakan pinggul, arah tenaga anda bisa dialirkan. Dan saya jadi posisi ke depan ya. ですから反対側を回してもう一度真ん中に戻す。ピカベロンがあれやくらわな、さっぱりだよ。
somen depan. Hoshina kyo tentang pergerakan timbul. Kurutu dewa imasu. Hoshina kyo mawasu. Bukan timbul saja ya. Nai. Tadi kan dibilang rotation pertukaran timbul penting tapi arah dasar gerakannya itu kaki. Kawarazu asio tsukau. Kaki kiri kanan yang dipakai. Sono kekka hoshi ga kaiten suru ということ ni naru. Putarnya pinggul itu karena keluarnya tenaga dari kaki Anda. Katahoko dake o tsukau to ushiro ni shikara ga. Kalau hanya salah satu bagian dipakai karena gaya. Kore wa dame desu. Akan lari keluar itu enggak boleh. Das. Kore de mandaka ni shikara. Jadi kiri kanan dipersatukan di tengah dan ke depan. Doko ni wa gokumasen. Ke kiri ke kanan juga enggak boleh. Enggak perlu kaiten desu. Kore wo daishi na no wa chūshin ji. Yang paling penting adalah center. Tengah. Anda tahu kasingan? Itu seperti muter-muter di sana, jadi arah gerakannya itu ke bawah, tidak ke atas. Chūshin jiku ga kuru to jisei ga kuzuremasu. Kalau tidak di center, postur Anda akan terganggu. Jisei ga kuzureru to waza no fōkō ga kawatte kimasu. Ketika postur Anda rusak, gerakannya pun menjadi tidak menentu. Desu kata saishu ni itta tachikata, shisei, waza no kōsu no shisei toiu tokoro ga daishi na. Makanya tadi aku bilang, pertama itu adalah yang tadi saya bilang, postur dan posisi berdiri. Dua, postur ketika waza. Hai, jangan lupa cok. Yoi. Hai, posisi tangan kiri depan. Hai, asyu wo tsukatte. Pakai asyik kaki ya. Tsuite mimasu. Kita lakukan. Ayo. Ish. Ni. San. Shi. Go. Rok. Shi. Hachi. Ku. Yu. Omo. Satu lagi. Yes. Aku udah bilang berulang-ulang. Soalnya yang benar. Tadashi shisei naru koto. Posisi berdiri yang benar, postur yang benar. Kedua wa tadashi hosu to koto. Berikutnya adalah arah yang benar. Mazu ichiban saishu no tadashi to tatsu to iu koto wo yarimasu. Ya, pertama akan aku lakukan posisi kaki yang benar. Mazu wa yokohama. Lebar samping ya, lupa lebarnya samping kiri kanan. Hapa. Sorekara tate no hapa. Depan belakang. Jadi lebar kiri kanan, depan belakang harus diperhatikan. Tsuki wa tsubasaku no koko. Kaki yang comfortable. Siap-siap lebarnya sama belakangnya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu lebar. Seenaknya masing-masing. Tadi susah diingatkan. Ukuran badan beda-beda, jadi yang kecil ya lebarnya sesuai dengan bahu ya. Siwa hiza wo mageru kakudo. Bagaimana lutut itu ditempuh. Sono tsugi wa hiza wo mageru fōkō. Terus nekoknya ke arah mana? Kono itu tsuga wakareba tachikata wa dekimasu. Kalau bisa dimengerti ini,
cara berdiri Anda bisa dilakukan dengan benar. Yokohama wa jibun no koshi no hama, jiban semai tokoro ga jibun no koshi hama ni naru. Jadi lebarnya kiri kanan itu adalah selebar pinggul Anda. Posisi lebarnya yang benar, arahnya akan ke depan seperti dicontohkan para sihan di depan. Posisi senkutsu gaji, kekuatannya ada pada yang diterangkan. Tidak terlalu sempit, tidak terlalu lebar, bikin lebar yang pantas untuk badannya sendiri. Sesuai dengan lebarnya juga sama. Sehingga dia akan betul-betul kalau sobek, sensei katakan, akan menjadi kuat secara tradisional. Baik, selanjutnya, tate no hama. Koshi no hama no oyoso 2つ pun desu, oyoso ne. Ini berikutnya berputarnya pinggulnya. Statsubun to iwanai no wa dua hal yang harus saya sampaikan adalah koshi no size ga jigau koto itu. Karena masing-masing ukuran pinggulnya berbeda-beda. Koshi no ookii hito da to shiroku naru. Kalau pinggulnya yang gede menjadi lebar. Dakara tate no hama wa oyoso koshi hama 2つ ということになります。Jadi seperti tadi disampaikan, lebar itu berpatokan pada lebarnya pinggul Anda. これはですね、膝を曲げる角度が決まればおよそ自分の腰の幅、縦の幅というのは決まってきます。Yang di belakang jelas? Kalau nggak jelas, duduk dulu sebentar. Duduk dulu sebentar semua. Silakan duduk ya. Di belakang. Sama lihat dengan jelas ya contoh yang belakang ya. Oleh para sihan. Sebentar. Ushiro no tsubasaki no hokou wa oyabi gawa no sokumen doushi ga arai. Yang belakang adalah berpatokan pada ibu jari, lurus. Kata ni wa ushiro no ashikubu no katai shito, ashikubu no katai shito ga imasu. Jadi bentuknya kiri dan kanan itu menjadi paralel ya. Soin shito wa sukoshi, sukoshi dake soto yukete mo daijoubu desu. Sedikit berubah. ここで大事なのはつま先の方向よりも膝の方向の方が大事になってきます。Jadi yang paling penting adalah arah lutut Anda。これはまた後で説明します。Dan kita lanjut ya。はい。次。Berikutnya。膝を曲げる角度。Cara menekuk lutut。親指の付け根をまっすぐ上に上げてきたところに膝頭が来る。Jadi ujung dari kaki itu lurus dengan lutut. 膝が伸びすぎるとかかと側に重心が乗る。Kalau kita terlalu ke atas, badan kita akan cenderung begini. 曲げすぎるとつま先側に。Terlalu berlebihan.Bobotnya akan ada di ujung kaki, bukan kaki Anda di depan. Tachikata というのは強く立たなければいけません。強く。Jadi cara berdiri itu tidak menentukan kuat atau tidaknya ya. 強く立つためには足の裏全体が床についている方が強いです。Yang disebut kuat itu adalah kedua belah kaki itu semua menampak rapat ke lantai.伸びるとかかと側の方にいっぱい来るでしょ。曲げすぎるとつま先側にいっぱい来る。Kalau seperti ini, ujung kakinya naik kan lemah. Terlalu berlebihan, lutut belakang naik lemah. Ini semua jelas, jelas semua. Yang di belakang jelas. Kaki depan belakang rapat ya, tidak ada yang jinjit, tidak ada yang seperti ini. Itu yang paling kuat. Iya, kita mau magel fuku.Sekarang arahnya lutut. Contohnya, uyaibi no hokou ni mukatte mage masu. Jadi, uyaibi no hokou ni mukatte mage masu. Ya, ibu jari itu sedikit ke dalam. Tadi disampaikan ya, porosnya itu malah jadi kecil, lurus. Jadi yang ibu jarinya agak ke dalam. Kalau mau satu, kita
足の裏全体が床につかなければいけません。dengan melakukan ini kaki belakang pun sudah dalam keadaan rapat。小指側に膝が向くと足も親指側が向きます。 ketika anda ada keluar lututnya ibu jari anda akan naik terbuka seperti ditunjukkan di sini。反対に親指側に曲げすぎると小指側。Sebaliknya kalau kita agak ke dalam jari seperti dicontohkan para sihan seperti itu jarinya jadi. Kenapa kaki yang tidak menempel akan mempengaruhi gerakan atasnya yaitu lutut? Dia akan melemahkan. Jadi tolong perhatikan poin-poin itu. Mage kudo to kiza wo mage konu gokou de ashi no ura no zentai de yuka wo tsukaru. Jangan menekuk yang benar secara alam itu tidak usah dipikir kaki belakang pasti rapat semua tidak ada yang naik tidak yang turun. Mage kudo wa tate no se. Jadi berdiri juga paling penting adalah lurus. Tetsudachi no mae no ashi wa yaya uchigawa ni hairimasu. Jadi posisi jari tetsudachi itu adalah kaki sedikit masuk ke dalam. Ushiro no ashi ga shomen ni mukanai to chikara ga subete migete ikimasu. Jadi kaki belakang. Ushiro no ashi de shomen. Sedikit dengan kaki belakang itu kita membuat tenang lurus ke depan. Jadi kalau sedikit salah goyang sedikit arahnya akan melencong ke sana. Jadi kita harus masuk go harus kencang ke depan. Mae no ashi ga uchigawa, ushiro no ashi ga shomen. Butsukaru tokoro ni iga arimasu. Jadi kaki depan itu sedikit masuk, kaki belakang lurus ke depan, shomen ke depan. Chiki no mokusho teiko ga jikun no karada no kawa no kuchika tokoro, sankakkei no chouten wo tsuku koto ni arimasu. Jadi kalau kita berdiri seperti ini, kiri dan kanan itu sama. So suru to chikara no koukou wa migi gawa kie, hidari, migi gawa da to hidari gawa ni chikara ga hataraku. Migi gawa da to hidari gawa ni chikara ga hataraku. Kakudo ga ni. Kakudo ga ni. Digu desu. Shomen ni mite kite shou. Depan. Ne? Hai, ikut deh, semua ikut. Esma! こう下へ向けると正面に対して月の方向は斜めになる。こうね、斜めに入っている。難しいですか？こうね。下に向いて今、前の足の方向と追い月のついている方向が同じです。Jadi arahnya sama ya, tangan kiri tangan kanan itu lurus. Kalau sedikit kuat condong ke kanan ya gerakannya jadi belok ke kanan. Soto chikara no koukou wo shomen ni mukatte awasete iku no wa ushiro no hiza. Jadi harus diselaraskan kiri kanan sehingga dipastikan gerakan ke arah shomen depan. Desu kara tsuma saki no koukou wa soto e chikakkan mite ite mo hiza no koukou dake wa kadarazu shomen. Jadi dengan posisi kaki kiri dan kaki belakang yang benar itu arah gerakannya akan benar ke arah depan. Mengikuti arah kaki perputarannya ya. Bisa diterima? Hai, siap kita balik ke mana? Kita balik.
Bye.